enggak damkar lah itu mas. Saya duduk damkar mas. Eh, tolong tolong sing duwe nomor damkar ndang telepono iki kadung parah iki. Ayo lur, dari ini lur, kabur lur. Dari ini. Yo. Dari ini iki lho. Dari ini kabeh, dari ini. Ayo, jang cepat. Darurat, darurat, cepat cepat cepat. Tahu dari tengah itu. Dari tengah. Tiba-tiba gimana tadi? Lampu. Tiba-tiba ada api gitu ya. Iya. Jadi, api. Anak kecil ini kok kan siaran waktu itu masjid. Iya. Tiba-tiba keluar asap apa? Iya, keluar masyarakat merikis kali. Keluar api apa asap tadi? Asap. Asap ya. Tapi di dalam ada api ya, Pak? Ada. Ada. Berapa ruang yang terbakar ini? Empat. Empat, Pak ya. Tadi sekitar pukul 14.00 kami mendapat laporan dari masyarakat ada kejadian kebakaran, yaitu di belakang ini sekolah madrasah yang biasa dipakai untuk anak mahasiswa Putri Jaya jadi kebakaran. Menurut dari anggota kami menuju ke TKP dan menghubungi PMK Kabupaten dan juga bantuan dari PMK PT Milenia. Untuk penyebab kita masih menunggu penyelidikan. Informasi awal dari warga yang mengetahui kejadian pertama ada tumbul asap di lantai 2 yaitu di salah satu kelas. Saat ini sudah dilakukan pemadaman dan alhamdulillah pada pukul 14.30 ini sudah bisa kami padamkan untuk dilakukan proses penyelidikan. Berapa ruang yang terbakar? Untuk yang terbakar di lantai 2 ada 3 kelas dan satu tempat atau ruang administrasi. Untuk korban jiwa alhamdulillah nihil. Untuk korban material nanti kita rekap kerugiannya berapa.